Muhammad Khalil Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya berkenaan ijazah amalan. Kenapa ada setengah Ustaz bagi ijazah dan sebagai lagi tak ada pula sebut bagi ijazah amalan. Menarik zaman sekarang ni tau. Dia apa? Ustaz tu bagilah satu amalan. Macam semalam saya dengar satu dakwaan berkaitan tentang satu bacaan yang boleh menyebabkan kita tak akan tak akan apa-apa, tak akan miskin selama satu tahun. Adalah Ustaz itu sebut, saya sedang buat semakan tentang isu berkenaan. Dia dapat ijazah amalan daripada kawan dia yang kata ustaz tu dapat daripada Habib sekian. Menariknya benda ni bukan berlaku dulu lagi. Dia baru saja berlaku. Dia jadi entah apa, bahkan kat YouTube tu ustaz tu bagilah satu amalan sekian-sekian. Bawah tu qabil tu. Bukan itu cara dia. Tapi mungkin kita kata ijazah amalan ni, ijazah amalan ataupun sanad lah kita kata. Sanad bagi sanad kan. Dia adalah untuk bagi galakan kepada orang yang pada zaman sekarang lah. Pada zaman sekarang punya isu sanad. Kalau dulu isu sanad, aplikasi sanad dulu berbeza dengan aplikasi zaman sekarang. Sebab zaman periwayatan dah habis. Sekarang ni tak ada isu periwayatan. Tak ada isu sampai dekat orang ni menjadikan sahih tak sahih. Sebab isu periwayatan dah habis. Jadi yang ada pada zaman sekarang ni adalah kenapa masih ada lagi sanad? Sebab nak bagi nak bagi semangat, nak bagi rasa lagi kukuh menjaga amalan yang datang daripada ataupun risalah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatlah, semangat. Cumanya yang pelik juga, orang dapat sanad, bahkan banyak sanad hadisnya, pelik juga, banyak pula bidaahnya. Yang tu pelik. Assalamualaikum Ustaz.